Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Burhanuddin, teman-teman. Channel multimedia, informasi, hiburan, dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, ini saya akan menganalisa sebuah video yang menurut saya ini aneh. Dipotong-potong hingga sisa 37 detik, namun masih bisa bekerja dengan baik, dengan power yang cukup bagus menurut saya ini, teman-teman. Video konser Roma Irama zaman dulu ini, terus terang saja video ini kemarin kena klaim hak cipta. Dari durasi 2,5 menit ini terpotong-potong tinggal sisa 37 detik, teman-teman. Namun yang bikin heran, video ini masih punya power yang sangat luar biasa dan masih menghasilkan rezeki yang cukup lumayan ini, biarpun videonya cuma tinggal 37 detik. Luar biasa. Nah, kemungkinan ini disebabkan karena nama besar Bang Haji Roma Irama, sang Raja Dangdut Indonesia. Emang beliau ini Raja Dangdut yang sangat fenomenal, legendaris dari generasi ke generasi. Lagu-lagunya turun-temurun dari generasi ke generasi, teman-teman. Sehingga ini video saya ini ikut terbawa viral juga. Tentunya hal ini membawa kebanggaan tersendiri bagi saya, teman-teman, dan saya tentunya wajib berterima kasih kepada Bang Haji karena mendompleng nama beliau. Ini video saya ikut terangkat dan channel saya pun juga ikut sukses. Semoga Bang Haji Roma Irama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.